Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini teman-teman pada ngombyok di sore hari ya. Ini sekitar pukul 3 ini ramai ya. Nah, ini jadi teman-teman di daerah Borobudur dan sekitarnya ini mulai booming burung perkutut ya. Ini sore hari sambil menjemur burung perkutut. Cuacanya juga sahdu loh pemandangannya. Ini pemandangan di daerah saya ya, kampung saya ini seperti ini. Itu bukit menoreh ya. Untuk burung perkutut bermacam-macam, ada suara yang besar banyak banget, suara kecil juga banyak. Ini betul pada sepaneng untuk memilih burung perkutut ini. Coba-coba kutut mania Borobudur nih, beberapa ombyokan yang ada kurang lebih 200 burung lebih di dalam beberapa sangkar ini. Nah, ini beberapa sangkar banyak banget ya. Nah, ini untuk teman-teman daerah Magelang dan sekitarnya maupun Borobudur, salaman tempuran bisa merapat di desa Tok Songo Borobudur Magelang. Ini suasananya seperti ini ya. Ini pada naik sepeda motor untuk ngombyor ya. Manggung malah ini. Jagung santai kok lak ketok. Ini ada Patrick, Mas Joko, Mas Aji, ada Mas Ari. Banyak yang bertanya, ada Mas Perkutut dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur Tuban ya. Tuban Kota Wali ya. Ya banget ya sih. Sore hari sambil jemur ombyokan burung perkutut dengan suasana alam seperti ini. Oh, ini sambil berjemur lah. Karena kalau di sini terlalu banyak banget ya burung perkutut yang ada. Loh. Nih, saya spill nih dari dekat nih, saya zoom ya. Nih, seperti ini burung perkutut. Daerah Borobudur dan sekitarnya, Borobudur salaman tempuran, Muntilan, Magelang, Mertoyudan dan lain sebagainya, bisa pilih-pilih ini. Suara besar-besar, suara gantem-gantem, lemu-lemu, ginuk-ginuk ya. Itu yang di atas juga banyak yang udah sendiri-sendiri, itu yang di sangkar-sangkar itu suaranya juga besar-besar ya.